Halo semuanya, selamat datang kembali bersama dengan saya Ibnu Bilal di channel ini, yaitu Ibnu Bilal Studio. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan kembali memainkan, bukan kembali ya, memainkan game yang baru untuk di channel ini, yaitu Limbo, yang saya mainkan ini di Android. Jadi saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang menonton video ini. Semoga video ini bisa menghibur dan bermanfaat bagi kalian semua. Dan jika kalian tertarik dengan konten-konten channel ini, kalian bisa subscribe dan juga nyalakan tombol notifikasinya agar kalian bisa mendapatkan video-video terbaru dan juga video-video menarik dari channel ini tentunya. Oke, langsung saja kita mainkan Limbo ini karena ini salah satu game yang belum saya tamati sebenarnya. Jadi kita mulai di mana ini ya? Di sebuah hutan. Jadi kita langsung saja mainkan. Saya sudah lama beli game ini, tapi belum tamat-tamat ini game. Karena biasanya saya itu hilang save-nya, jadi malas aja kalau diulang lagi, tapi sekarang saya akan tamatkan saja di channel ini. Oke. Jadi kita gini saja. Limbo ini gamenya ini kayak game-game siluet dan juga penuh puzzle dan teka-teki. Mana ini? Sini. Hup. Oke. Dan di awal game Limbo ini kita kan tidak tahu ini bagaimana ceritanya. Jadi tergantung perspektif teman-teman saja kalau mau tahu cerita dari Limbo ini ya. Tapi ngomong-ngomong kenapa ini agak semut-semut ya? Grafiknya? Atau mungkin begitu? Oke, kita naik perahu. Dan akhirnya kita sampai. Ya, kita mau naik, Pak. Oh ya, oke. Nah, ini game Limbo ini kayak begini, teman-teman. Kalian harus pecahkan teka-teki atau puzzle-puzzle yang di sepanjang perjalanan kita di dunia Limbo ini. Kalau tidak salah ya, ini dunianya namanya Limbo kan? Dan kita terbangun di sini, di dunia ini, kalau tidak salah. Oke, kita masih ada di hutan-hutan. Tidak ada seorang pun di sana. Oh, tunggu dulu. Ini ada jebakan, Pak. Gimana nih? Dorong. Ih, kenapa saya dorong? Oke, kita coba lompat. Hup. Oke, bisa. Ya. Untung kita tidak terbelah kalau kena itu jembakan. Terus mana ini? Coba kita. Ini kan ada jembakan di sini. Terus kita ambil, taruh di tengah, Pak, karena itu kan ada beban di talinya. Kita mau ke atas. Salah. Kencang-kencang dulu. Hiip. Oke. Bayangkan ya teman-teman, kalau kalian tidur tiba-tiba bangun di tempat kayak begini, itu seram juga sih. Atau setidaknya kalian mimpi buruk kan berada. Allah Akbar. Is nakal kamu ya batu. Tidak lagi. Oke.
Sudah tidak ada lagi. Apa sih ini dunia? Tiba-tiba ada batu begitu, ada jebakan, ada mana lagi nih? Oke. Ada air. Ini kan. Oke. Iya, ini dalam. Oh, ini ditarik. Oh, ditarik, Pak. Bukan lewat situ. Oke, kita ayun-ayun dulu kayak Tarzan. Tertancap di batang. Tidak. Ya. Oke, terus mana nih? Teman-teman ya, lihat saya ini kenapa lancar-lancar saja mainkan game ini, karena saya sudah berkali-kali ada di level yang awal-awal ini tapi tidak pernah tamat untuk game limbonya. Jadi saya putuskan saja saatnya kita tamatkan ini. Sudah sampai. Kalau tidak salah di depan ini ada sesuatu ini yang menyebalkan dan menakutkan tentunya. Kira itu jebakan jatuh nanti. Saya kan sudah bilang ada monster-monster. Oke. Lari, Pak. Oke. Oke. Tujuannya ini kita akan menyingkirkan si monster laba-laba ini, Pak. Tapi pertanyaan kenapa ada laba-laba segede-gede gaban, Pak? Allah Akbar, hampir kena. Oh my god, putul kepalanya. Astaga, ada bunyi alarm nih. Bunyi alarm di sebelah kamar ini, Pak. Maaf mengganggu bunyi alarmnya. Oke, kita. Oke, tunggu saya matikan dulu alarm yang terdengar itu. Oke, teman-teman, maaf tadi ada bunyi dari kamar sebelah. Agak mengganggu memang. Jadi kita lanjutkan saja. Kita singkirkan ini laba-laba. Ini dong. Oke. Iya, udah kena, Pak. Hampir saja, Pak. Kemana, Pak? Kan? Dia keluar. Oh, tidak. Besar sekali, Pak, laba-laba. Oke, kita akan lanjutkan perjalanan kita. Dan di sini kayaknya semakin gelap. Kita meluncur. Terus kemana ini? Oh, saya ingat ini. Allah.
Ini kan sarang laba-laba, Pak. Iya. Nyangkut, Pak. Hehehe. Kalau ada monster kita pura-pura diam aja. Ih. Ditangkap. Pura-pura mati, pura-pura mati. Iya, digulung-gulung. Astaga. Kita lepaskan diri dari jaring-jaring ini. Kalau begini saya ingat ini filmnya Mr. Bean itu, ada yang di kereta dia mau pergi kan. Dia masuk di karung terus jadi begini. Mirip Mr. Bean, Pak. Oke, kita lompat-lompat kayak pocong. Iya, jatuh bego. Ulang, ulang, ulang. Kita sudah mati dua kali dalam permainan ini. Hup, oke. Kita cari momentum ini di game ini. Harus bagus momentumnya. Oke. Bego. Saya sudah tahu pasti ada lubang di situ. Tapi kenapa selalu saya jatuh di lubang yang sama? Asik. Hop. Bego. Ini sebenarnya mau kemana kah? Tiba-tiba ada batu ternyata kita injak. Kita jalan di batu, Pak. Ayo, batu. Batu. Ayo jalan. Ayo jalan cepat, batu. Ada di belakang kita itu ada laba-laba, Pak. Ayo, batu. Batu. Lebih cepat, Nak. Ayo. Ayo. You can do it. Ah. Oke, kita sudah terlepas dari jaring-jaring itu. Dan sekarang gimana nih? Kita terus lagi. Ada orang. Hei, bego. Kaget saya. Iya. Itu pasti sering terjadi di game ini. Gila. Mana ini ya? Oke. Kita berayun. Hup. Terbelah tadi, Pak, badannya. Nah, sekarang apa lagi nih? Oke, masih aman-aman saja. Hup. Itu pohon kan agak retak. Jadi kalau kita senggol penyangganya pasti jatuh. Karena itu ada paku-paku di pohonnya. Aduh, mana ini ya? Ah! Nyaris sekali tadi, Bung. Kurang ajar itu dari pohon. Ih. Allahu Akbar. Bego. Astaga. Itu sudah jatuh tertimpa. Bukan tertimpa itu tadi. Sudah jatuh tertusuk lagi. Nah kan. Pasti ada batu. Tidak yang kedua kalinya. Tentunya. Hampir saja tadi lagi kita tertusuk. Terus saja dulu. Aura-aura musik ini sudah tidak enak, Pak.
apa ini? Dengan santainya dia main-mainkan ini supaya kita tidak lewat. Tapi ternyata ada orang lain, Pak. Tunggu dulu, ada kan laba-laba di belakang, jadi kita tutup saja. Kali. Apa nih? Musik-musiknya sudah tidak enak ini. Apa nih? Ada ban terbakar. Iya, gosong, Pak. Siapa yang demo di sana? Kenapa ada ban terbakar tadi itu? Ada mahasiswa demo tadi di depan. Lempar-lempar ban saja. Ngajar. Tidak bisa dilompati nih. Ban-ban. Jadi kita lewat. Oke. Pasti ada yang kedua kalinya. Itu sudah duga. Apa nih? Oh, ini bisa dilompati. Mana lagi? Pengajar. Sini kau. Kukira mahasiswa tadi itu yang bakar-bakar ban. Ternyata makhluk-makhluk. Kurang ajar. Mana tadi tolong? Ini mau pasang jebakan ini, si brengsek. Kalian ya. Kita coba dulu, gimana. Hup. Sudah terjadi. Mana nih? Eits. Bego. Salah tadi. Terus begini. Ada lagi jebakan, dia mau saya lompat ke sana. Saya lihat. Jadi kita lari ke atas ke sini. Terus ya, dia tarik itu tali, kurang ajar. Setan memang. Kita akan terus berjalan di dunia yang Allah Akbar, ada laba-laba, Pak. Cepat, kayu. Ayo, yuk. Ayo. Bodoh. Lari. Ada laba-laba besar. Iya, Pak, tidak bisa lagi. Nah, mana nih? Oke. Aku ngerti. Bego. Ditusuk kayak pemilu, kita menusuk. Aduh, tidak pernah lancar ya ini game. Oke, kita sini terus. Siap-siap, Pak, tadi. Oke, kita tunggu di sini saja. Kayak bagus ancang-ancangnya kan. Jangan terlalu dekat. Iya. Good boy, nak. Good boy, nak. Bahasa apa tadi tuh? Oh, bisa. Hampir. Boys. Santai dong. Mana itu laba-laba? Sini kamu. Makan itu. Kena kan? Sepertinya laba-labanya sudah tidak ada untuk saat ini. Apalagi ini? Apalagi? Tidak ada. Sekira ada jebakan lagi. Terus berjalan.
seperti yang dikatakan Dory di Nemo, terus berjalan, terus berjalan, terus berjalan. Oke. Eis, apa tuh? Oi, ada laba-laba, Pak. Mana nih? Sini, Pak. Sini deh. Emang begitu ya? Oh, kita mati. Mana nih? Ternyata bisa kita naik. Udah. Sudah orang dia. Tidak bisa. Mana nih? Bagaimana ini saya bisa lolos? Kita naik ke sini. Oh, gitu caranya. Sini. Oh my god. Iya, masih kejang-kejang lagi tuh tangannya. Sihat. Berani juga ini anak ya, pegang laba-laba besar begitu. Ini ironi. Si laba-labanya mau bunuh kita, ternyata kita yang lebih kuat. Oke, teman-teman, mungkin sampai di sini dulu di part kali ini. Dan itu ada anak-anak yang dikurung di kotak-kotak di atas. Dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Dan jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara subscribe dan juga like video ini dan juga share dan komen juga di bawah. Apakah game ini bagus untuk di konten channel saya? Dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Dadah semuanya.